lagi ada di Bintaro di Panda Pep Store. Jadi ceritanya kemarin itu gue di DM sama yang punya gara-gara lihat gue ngebul, guys. Jadi kita mau masuk dulu ke dalam nih, oke? Okay? Ikutin terus. Halo. Halo. Aduh. Salam kenal, Bang. Salam kenal. Woi, di bawah. Eh, haus, haus. Eh, haus nih. Thank you udah mau datang, Bang. Guys, ini kita lagi di Panda Pep Store sama ownernya nih, guys. Ini gue lagi bawa ganas nih, ganas. Bawa capu nih, Bang. Iya. Gue yakin sih, maksudnya lo bisa pegang, cuman gue buat megangnya gue. Ya. Ini di haus nih. Haus ya. Ambil air. Thank you banget nih udah datang ke sini nih. Sama-sama, Bang. Dia lagi ya. Tapi gue sering nonton lu tuh di TikTok, Bang, sering AGP gitu kan. Okay. Sering bawa-bawa. Terus lu jinak-jinakin anjing-anjing yang gede-gede lah ukurannya tuh. Nah, makanya terus lu kayaknya nge-vape ya sekarang ya. Nah, gue makanya kesini mau ngajak lu ke dalam. Waduh, pas banget lagi ya. Tapi ya, Bang, berani pegang? Kalau deket sih berani ya, Bang. Ya. Cuma kalau yang kayak gini megang, wow. Ya, nggak apa-apa sih, ini baik kok guys. Coba Kenapa sih? Panas kayaknya. Waduh, lagi panas enggaknya. Kayaknya mau masuk ke dalam. Oh, mau masuk ke dalam ya, ada AC-nya. Ayo. Coba sih. Pegang aja, nggak apa-apa. Pegang aja, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Sharp. Ini pegangnya harus di kepala. Di kepala ya, Pak. Pegang. Oke. Oke, guys. Ini baru. Ya. Kalau ukurannya mungkin agak kecil, gue berani lah langsung. Yeah. Cuman kalau kayak gini, emang harus ada yang ahlinya, kayaknya. Kalau nggak dipegang, saya nggak berani. Aduh, Bang, gimana kalau kita main ke dalam ini? Oh, boleh. Sekali kita lihat ya. Iya, ya, ada mantap juga. Iya. Lihat ke dalam. Lu kayaknya nge-vape butuh eksperimen lebih. Jadi gini, kalau nge-vape kayaknya nggak cukup di satu device. Lu harus coba beberapa device supaya nanti lu akan memutuskan lu akan cocok di mana gitu. Oh. Di pot kah atau di RDA kah gitu. Jadi nanti kita akan coba kasih lu eksperimen yang baru. Siap, Bangku. Oke, soalnya maklum kita masih pemula, gua baru nyobain ngebul-ngebul nih, jadi ternyata penasaran banget. Nah, kebetulan apalagi diajak sama Bang Panda kesini. Aduh, thank you banget, Bang. Iya, jadi harus. Nah, ini
ini bang, maksud gue experience yang barunya adalah lu biasanya pakai pod kan. Ini gue kenal lu menggunakan mod sama RDA. RDA-nya Druga Expander nih kebetulan nih. Dan dua-duanya ini dari mod sampai RDA-nya semua rare, limited edition khusus buat lu nih gue kasih. Gila. Ya, ini setup limited edition. Nah, semoga lu bisa cocok. Nah, lu coba tester gimana experience lu. Pertama kali nyoba. Coba guys ya. Bang, coba bang. Siap, siap. Wah, itu mantap kan sih. Beda sama pot ya. Jauh. Nah, sih. Makanya gua kasih ini tuh supaya lu perbandingan nih, Bang. Lu biasanya ngepot terus dapat yang RDA seperti ini. Nah, nanti kedepannya lu bisa memutuskan lu akan pakai yang mana nih gitu. Enggak perlu kedepannya lah, kayaknya sekarang udah pasti ini. Mantap ya. Berarti lu cocok juga berarti sama Liquid Freebase ya. Kan kemarin lu kayaknya pakai Salty gitu. Iya. Ya. Ini lebih pasti nih. Mantap ya. Mantap yang mana? Gua mau nanya sebenarnya, Bang. Lu awal mula si channel Vlogy and Clan tuh gimana sih yang di TikTok itu awal mulanya tuh gimana? Kalau Vlogy ini sebenarnya Vlogy belum kesini nih, nanti lah nanti partnernya gua bawa kesini bang. Nah, tapi kayaknya lebih galak ya. Enggak, itu bosnya mereka. Oh bosnya dia. Jadi kayak si musuh tadi yang galak, si capek yang kelihatan galak, nah bosnya itu si Vlogy. Oh iya, yeah. Bang, ini aja serem dong. Enggak, tapi bosnya itu kecil, anjing kampung sebenarnya. Loh, bukan pitbull juga? Bukan pitbull, jadi gua itu kena tipu. Oh kena tipu, iya. Awalnya gimana tuh? Jadi saking gue pengen punya, ini kan sebelumnya itu gue punya anjing kampung. Nah, anjing kampung gue ini sering dibully sama anjing-anjing lain, sering digigit. Nah anjing gue ini gak berani melawan. Oke. Mentalnya cupu. Oke. Itu di kalangan anjing berarti? Iya di kalangan anjing. Iya. Terus. Nah abis itu saking pengen bisa punya anjing yang bisa ngelawan, gue sering-sering di Google ternyata pitbull. Oke. Nah pas mau beli pitbull, wah harganya jutaan, gak punya duit, masih kuliah. Akhirnya gue beli di Taman Lawang. Oh Taman Lawang. Ah Menteng, kan di pinggir jalan kan ada tuh. Iya, yang pinggir jalan tuh. Iya, pas ke situ gue tanya harganya berapa, 1 juta lebih. Waduh gila, gue pokoknya gak punya duit, duit gue cuma 300 ribu. Ini juga sebenarnya buat makan nih, tapi udah lah. Saking pengen punya pitbull tuh. Akhirnya beli Vlogy, 300 ribu. Plus 20 ribu buat uang rokok. Itu tapi lu nggak tahu bang, maksudnya dia awalnya bukan pitbull gitu, lu nggak tahu awalnya? Gua kan pemula. Oh pemula, jadi yang penting mukanya. Itu 8 tahun yang lalu. Itu berarti udah. Vlogy udah 8 tahun. Udah 8 tahun ya? Iya. Gokil, senior banget kan. Makanya itu, senior. Dia tuh kecil, tapi anjing segede apapun nggak pernah takut. Oke. Persoalan kalah nomor 2, yang penting fight dulu. Fight dulu ya? Iya. Nah pas udah beli anjing itu, bawa ke rumah, wah senang banget kan. Anjing, punya anjing pitbull nih, bawa kemana-mana nih. Terus ada yang bilang nih teman-teman nih, wah ini mah pitbull nih pitbull, tapi ada yang juga bilang, wah ini pitbull tapi kayaknya pitbull KW. Awalnya itu tuh? Iya, boleh, telinganya kan masih turun, wah enggak, ini mah bukan pitbull KW, ya paling KW1 gak apa-apa deh. Pas mulai gede, anjir yang teman gue yang bilang pitbull KW itu bukan KW1 lagi, KW3. Itu tapi lu selama itu lu belum punya TikTok waktu itu? Belum. Belum ya? Iya. Berarti itu emang dari awal emang si Vlogy itu lu build dulu sebelum masuk ke TikTok? Enggak, iya enggak. Jadi awalnya itu karena gua ngeliat si Vlogy ini kesetiaan dia sama gua itu luar biasa. Jadi gua pernah bawa dia ke Toraja, ke apa? Maluku, dan itu naik kapal, yang ke Maluku itu naik kapal. Oke. Dan itu pelarian, gua masukin dia dalam koper. Berarti ini lo gak ada yang tahu kalau di dalamnya anjing. Gak ada tahu, gak ada tahu. Oke, oke. Sampai di kapal 6 hari perjalanan. Terus ketahuan di kapal, sweeping satu kapal. Akhirnya enggak ketemu. Oh, enggak ketemu. Oke, wis, oke. Sembunyi berdua di bawah kolong kopinya. Sama elunya juga. Sama. Oh itu lu bawa kemana-mana itu karena lu saking sayangnya sama dia. Saking sayangnya dia, gua sama dia. Bahkan pas gua bawa ke Maluku itu dia ketinggalan di sana. Dia nggak bisa naik karena udah dipantau kan. Ini ke anjing kemarin yang naik nih. Gua nggak punya kandang waktu kan pelarian nggak pakai kandang. Jadi dia tinggal di sana. Gua balik dari Maluku ke Jakarta, sampai Jakarta harta satu-satunya bang motor. Gua jual balik lagi jemput demi si Vlogy. Oke bang, memang bener lu emang pecinta. Kalau udah cinta tuh apapun akan direlakan ya. Iya, bang. Ternyata enggak hanya ke wanita. Ya, yang penting kita rasa sayangnya sama aja. Iya, ya mungkin dari rasa sayang gue ke Vlogy itu mungkin dia enggak bisa balas rasa sayang gue, artinya dia bisa kasih gue konten, bisa bikin YouTube, YouTube-nya juga langsung naik, TikTok bisa naik. Semua karena Vlogy. Iya, karena kan lu tinggal ke supermarket ya, dia diam di motor. Iya, diam. Itu ya, ini paling susah. Bang, pas gua balik dari Maluku itu, gua udah enggak punya duit lagi sama sekali.
berkosan nggak ada, beli beras nggak ada, benar-benar udah lah, parah lo udah nih. Akhirnya ikut kontes tentang kepintaran anjing, juara satu dapat 2 juta. Asli, ya, emang buat dari cinta kak, dasar iya, ya, itu dia. Ya. Jadi jangan lupakan, ya ini satwa juga harus dicintai juga ya. Iya. Oke guys, thank you banget nih udah nontonin kita. Buat abangku juga, makasih banyak thank nih. You bang, udah nyepan ini spesial sini. Banget sih ini. Ini. Wah, nggak ada duanya pokoknya guys. Iya. Buat kalian yang mau mampir-mampir di sekitaran Bintaro ya. Bintaro di Panda Pet Store itu. Parah kece habis lo pokoknya ini mantap banget ini. Wis. Mantap. Ngebul banget.